wabarakatuh. Saya Haji Andiam Sapangki, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, mengucapkan selamat hari ulang tahun Koran Tribun Timur yang ke-13 tahun, yang tentunya Koran ini memberikan inspiratif, memberikan bacaan yang akurat, terpercaya di seluruh kalangan, baik kalangan muda maupun kalangan orang tua. Dan ini terus yang diusianya masih 13 tahun tetapi mampu memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya. Dan kami termotivasi ketika membaca Tribun Timur di hadapan kami, dan ini tentunya kami mengharapkan ke depan Tribun Timur terus berbuat untuk memberikan berita-berita yang aktual, terpercaya, dan ini tentunya bermanfaat pada kami, bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dan Bulukumba. Dan kami berharap terus untuk berbuat dan berbuat untuk para pembaca dimanapun berada.